Rangkaian kemeriahan Muskomwil Apeksi Regional 1 Wilayah Sumatera di Kota Pekanbaru semakin terasa dengan adanya kegiatan City Expo yang dipusatkan di kawasan Cutnyadin Pekanbaru. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT. Menurutnya, kegiatan City Expo akan berlangsung hingga tanggal 6 Februari mendatang. Kegiatan City Expo menjadi ajang yang tepat bagi seluruh kota untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan City Expo juga dikombinasikan dengan pameran seni arsitektur. Tak hanya itu, kegiatan City Expo juga menjadi ajang sosialisasi e-payment atau pembayaran non-tunai. Di beberapa stand dalam pameran tersebut diberlakukan transaksi jual-beli non-tunai dengan menggunakan e-money. Nantinya Pemko Pekanbaru akan menyiapkan beberapa pihak bank yang bertugas untuk menyediakan e-money sebagai alat belanja masyarakat dalam kegiatan City Expo. Ajang Muswil ini bagaimana kita memberikan ruang kepada teman-teman kita yang kreatif di bidang kebudayaan dalam membina dan yang peduli dengan kebudayaan. Maka oleh sebab itu kita berikan kesempatan. Alhamdulillah tadi juga berjalan lancar. Praktis masing-masing kota, ya masing-masing kota tuh menampilkan best practice pelayanan masyarakat, kemudian program-program andalan. Kalau kita di Dinas Perindak Pekanbaru, tahun ini kita coba memulai mengupload ataupun men-share kepada masyarakat bahwa Pekanbaru ini sudah marak dengan tumbuhnya industri-industri logam, berbasis logam. Pemko Pekanbaru juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk dapat berperan serta menyemarakkan dan mensukseskan kegiatan tersebut. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.